Ya, kita ke kabar lainnya pemirsa. Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan dana hibah senilai 1,3 miliar rupiah untuk renovasi bangunan tua bersejarah di Kota Medan. Bangunan tersebut yakni rumah Chong Afi, seorang usahawan dan dermawan keturunan Tiongkok. Rumah Chong Afi yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan bangunan tua bersejarah yang berdiri pada tahun 1895. Saat ini kondisi bangunan tersebut sudah mulai rusak. Atap bangunan yang sudah dimakan usia serta dinding yang mulai rapuh harus segera diperbaiki. Kondisi itu pula lah yang membuat rumah Chong Afi terpilih menerima dana hibah sebesar 100 ribu dolar Amerika atau lebih dari 1 miliar rupiah. Hibah ini diberikan Ambassador Fund for Cultural Preservation pada bulan Juli lalu. Dana hibah diberikan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake, kepada keturunan Chong Afi, Von Prawira. Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake menyatakan, pemberian dana hibah ini untuk perbaikan rumah Chong Afi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangunan tua bersejarah, mengingat bangunan ini sebagai simbol keberagaman budaya dan toleransi yang dulu pernah dibangun sosok Chong Afi di Medan, Sumatera Utara. So we wanted to support this mansion because Chong Afi himself represented personally that history of diversity and tolerance. Chong Afi adalah seorang pengusaha dan dermawan keturunan Tiongkok yang tinggal di Medan pada tahun 1895 sampai 1990-an. Ia dikenal sebagai sosok saudagar kaya raya di Kota Medan. Rumah Chong Afi kini dianggap satu dari 10 peninggalan budaya peranakan terindah di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan.